Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas ton di madingin, pir ton di matobu. Salam Ombusan Channel. Salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini seperti biasa kita akan melanjutkan materi tentang belajar bahasa Mandailing. Nah, kali ini materi yang sering diucapkan yaitu menanyakan alamat. Jadi melalui video ini kita akan mempraktikkan kira-kira dalam keseharian bagaimana cara orang Mandailing menanyakan alamat. Yuk, mari kita lanjut. Di sini ada sebuah contoh percakapan di antara dua orang yang topiknya tentang menanyakan alamat. Ucok, oh udah, marsa pajoloau. Artinya pak, udah itu bisa dikatakan pak, izin bertanya saya. Oh udah, marsa pajoloau. Pak, izin bertanya saya, itu artinya ya. Oh udah, marsa pajoloau. Silian, ahado sapaon mi. Ahado sapaon mi. Oh udah, marsa pajoloau. Ahado sapaon mi. Artinya, apa itu pertanyaanmu? Idia do bagas ni alak si Zul. Dimanakah rumah si Zul? Zul ise, Zul Karnain, Zul Bahri, Zul Kifli. Zul siapa? Zulkarnain, Zulbahri, atau Zulkifli? Nah, itu kata si Lian. Cok menjawab, Zulbahri, guru sikola SD Panyabungan, alaknana bontar, tar ginjang badanna. Si Ucok menjawab tadi, Zulbahri, guru sikola SD Panyabungan, alaknana bontar, terginjang badanna. Nah, artinya kira-kira Zulbahri, guru sekolah SD Panyabungan, orangnya putih, agak tinggi badannya. Alakna nabontar, orangnya putih, terginjang badanna, agak tinggi badannya. Lanjut. Oh bagasna di jolo ni musojid. Oh rumahnya di depan masjid. Siandi adalah natu sadun. Tolong jolo pabotohon. Siandi adalah natu sadun. Tolong jolo pabotohon. Dari mana jalannya ke sana? Tolong dulu beritahu. Sian dia adalah natu sodun. Tolong jolo pabotohon. Lidang maho merdalan. Paladung dapot bagas narata. Sabola kiri. Belok kiri maho. Inda dao siani. Dapot me masojid. Dijolo masojid. Ima bagasnia, bagasna cet nabontar. Kita ulangi. Lidang maho merdalan. Jalan lurus aja. Itu artinya. Paladung dapot. Kalau sudah sampai. Bagas narata sabola kiri. Rumah yang hijau sebelah kiri. Belok kiri maho. Belok kirilah kau. Inda dao siani dapat mei masjid. Gak jauh dari situ dapatlah masjid. Dijolo masjid tima bagas nia. Di depan masjid itulah rumahnya. Bagasna cet nabontar. Rumahnya cet putih. Oke. Jadi itulah percakapan daripada dua orang yang menanyakan alamat.
Dari percakapan tersebut kita akan lihat ada beberapa kosakata yang baru yang mungkin baru kita ketahui. Kita mari kita lihat ya. Yang pertama marsapa. Marsapa itu artinya bertanya. Marsapa jolwa udah. Maaf. Aku mau marsapa, mau bertanya Pak. Gitu. Tolado marsapa, bolehkah bertanya? Nah, marsapa ya. Marsapa, bertanya. Marsapa hojolo tu gurumu. Nah, bertanya dulu kamu sama gurumu. Kemudian idia. Idia itu bisa kata di dia, artinya di mana. Idia bagasmu, di mana rumahmu. Idia bolai, di mana bola itu. Idia sekolahmu, di mana sekolahmu. Jadi idia ho tuari, di mana kamu semalam. Ah, macam-macam ya. Idia, pokoknya idia itu di mana, menanyakan tempat. Kemudian bagas, rumah tadi. Idia do bagasmu, di mana rumahmu. Alak, alak itu orang. Bontar, putih. Tar, agak. Nah, jadi tar ini agak. Misalnya kita mau menyebutkan agak manis, berarti tar manis. Agak pahit, tar pahit. Agak gelap, tar golap. Apalagi agak terang, tar torang. Agak lucu, tar lucu. Agak panjang, tar ginjang atau tar lanjang. Agak pendek, tar pendek. Yang pokoknya tar itu agak ya. Kemudian ginjang tinggi, artinya makanya tar ginjang, berarti agak tinggi. Tar bontar sotik, agak putih sedikit. Kemudian apalagi jolo, jolo itu depan. Ini menanyakan tempat, jolo depan. Di jolo berarti di depan. Di jolo masjid, di arti depan masjid. Di jolo ni motor, berarti di depan mobil dan lain sebagainya ya. Sian itu dari. Sian dari ya. Kemudian sian dia, dari mana? Jadi kalau sian dari. Tapi kalau sian dia, dari mana? Au sian penyambungan, berarti aku dari penyambungan. Au sian depak, sian jolo, aku dari depan. Au sian belakang, aku dari belakang. Au sian kiri, aku dari kiri. Au sian kanan, aku dari kanan. Sian dia doho, dari mana kamu? Lanjut, dalan itu jalan. Idia dalan tu bagasmu, di mana jalan ke rumahmu. Idia tadi ada kata idia kan. Kemudian tu ke. Idia dalan tu bagasmu, di mana jalan ke rumahmu. Idia dalan tu bagasmu, di mana jalan ke kampungmu. Idia dalan tu kampungmu. Pergi ke pasar, maka kehe tu pasar. Aku pergi jalan-jalan ke pasar, artinya apa coba? Aku pergi kehe, au kehe merdalan-dalan tu pasar. Kemudian sadun itu artinya di sana. Di mana? Di sadun. Di sana. Idia do bagasmu di sadun. Idia do sikolamu di sadun. Idia do itabusiho sigareton di sadun. Artinya di sana. Kemudian lidang itu lurus. Kehe maho lidang, pergilah kamu lurus. Pergilah kamu lurus. Jalan yang lurus, dalan lidang. Jalan lurus. Merdalan, berjalan, artinya jalan ya. Merdalan. Pala itu jika atau kalau.
pala roho tu bagas, jika kamu datang ke rumah, oban silua bawa oleh-oleh. Pala mancit ulumu, jikalau sakit kepalamu, minum obat, minumlah obat. Pala poning ulumu, modom maho, kalau sakit atau pening kepalamu, tidurlah kamu. Nah, gitulah kira-kira ya, pala-pala itu jika ya, kemudian dung atau madung, sudah madung mangan ma'au, berarti sudah makan aku sudah makan. Madung maridi yau, berarti aku sudah mandi. Kemudian rata-rata itu hijau atau biru. Kadang-kadang orang bilang kalau dalam istilah bahasa Mandailing biasa rata itu hijau, mendekati ke hijau. Tapi ada kata yang lebih spesifik, sebenarnya rata itu rata balau atau rata bulung. Kalau rata bulung artinya hijau, kalau rata balau berarti biru. Nah, yang berarti narata, berarti yang biru. Bagas narata berarti rumah yang biru. Bagas nabontar, rumah yang putih. Bagas nalomlom, rumah yang hitam. Alakna nabontar, najeges, naga nalinjang. Orangnya yang putih, yang cantik, yang tinggi. Nah, itu kalau nana itu artinya yang untuk sifat ya. Itulah kira-kira untuk materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan selalu diulang-ulang, dipraktekan. Untuk topik kita berikutnya silahkan di komen di bawah. Horas tondi madingin, pir tondi matogu. Salam Mandailing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.